لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام wa min sayyi'il asqam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama lagi pada malam ini insya-Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita berkait dengan doa-doa yang Allah susun dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 60 doa. 60 doa yang ada dalam Al-Quran, yang ada kisah-kisah yang terkandung di sebalik dia yang kita boleh ambil manfaat. Kadang-kadang baca je Quran tu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita duk baca selalu. Rupa-rupanya doa tu memang ada dalam Quran dan ada kisah pula di sebalik dia. Yang tu yang kita nak gali, ambil tengok supaya kalau doa-doa tu kita boleh manfaatkan dan kita boleh faham. Nabi SAW sebut tentang kepentingan berdoa ni, Allah murka kepada orang yang tak mau minta pada dia. Minta pada orang lain selain pada Allah, Allah tak suka. Allah murka. Allah suruh kita minta daripada dia, walaupun terputus tali kasut pun minta pada Allah. Sampai setiap benda, apa saja minta daripada Allah SWT. Bila Allah perintah, maksudnya benda kita buat tu ada pahala. Bukan sekat nak memenuhi keperluan kita. Tapi berapa banyakkah doa yang kita panjatkan yang kita sungguh-sungguh minta? Jangan sampai Allah uji kita untuk kita jadi sungguh-sungguh minta. Faham tak ni maksudnya? Minta ya Allah bila masa yang kita sungguh-sungguh, padahal kita sangat banyak dalam hidup kita yang kita memerlukan selain Allah Subhanahu Muhammad daripada Allah SWT. Banyak. Tapi kita tak bersungguh. Doa lepas sembahyang tak bersungguh. Kita minta apa pun kita tak faham. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu malam bangun, waktu-waktu yang Nabi kata apa? May yad'uni fastajib lakum wa may yas'aluni fa'utiyahum wa may yastaghfiruni faghfir lakum. Allah sebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah kata dekat para malaikat, ada tak di kalangan hamba-Ku yang berdoa Aku nak makbulkan doa dia? Ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta apa-apa Aku nak tunaikan? Ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta ampun, Aku nak ampunkan? Tu sepertiga akhir malam. Berapa banyak kali dalam hidup kita yang kita bangkit pada waktu tu, yang ni angkat tangan sungguh-sungguh ni, ni Allah nak makbul ni, apa Aku nak minta ni? Padahal kita punya banyak benda yang kita, ada tak di kalangan kita yang ada masalah lah ni? Mintalah ke Allah. Minta. Pasal apa tak minta? Kita rasa macam ada benda yang duduk sekeliling kita yang boleh tolong kita. Ada kawan-kawan kita yang boleh dengar. Being a good listener, shoulder to cry. Ni dia bagi bau dia untuk kita untuk ditangisi kan. Dengar. Mampu dia tolong kita?
Tak tahu dia boleh tolong tak melainkan dengan izin daripada Allah. Kalau berimpun seluruh daripada umat untuk memberikan kebaikan kepada kamu, takkan mereka mampu untuk berikan kebaikan kepada kamu melainkan benda yang telah tertulis di sisi Allah. Kalau berimpun seluruh umat untuk memudaratkan kamu, takkan jadi mudarat, sebarang mudarat kepada kamu melainkan apa yang telah tertulis di sisi Allah SWT. Tak ada, makhluk tak boleh nak buat apa-apa kat kita melainkan dengan izin daripada Allah. Habis itu minta kepada pencipta makhluk, minta kepada yang menciptakan kita, minta kepada yang menyusun kehidupan kita, minta sungguh-sungguh yang minta. Ubah cara doa kita tu dengan merayu, merintih sungguh-sungguh, minta, ulang-ulang minta. Allah tak pernah jemu nak dengar permintaan kita. Ingat yang tu Lailah. Lagi kita banyak minta, lagi Allah suka. Dan Allah malu seandainya apabila hamba dia menadah tangan lalu diturunkan tangan dalam doanya tidak dimakbulkan. Allah malu dalam sebuah riwayat sebut demikian. Ya Allah, duk tunggu-tunggu nak makbulkan doa kita. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Maka dalam Quran Allah cerita ada doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, para rasul, dipanjatkan oleh orang-orang beriman, dipanjatkan oleh orang yang duduk di antara syurga dan neraka. Dia panggil Ashabul A'raf. Orang-orang yang duduk di antara tembok, di antara syurga dengan neraka, ada doa dia. Kita bincang dah kat sini. Hari ni doa dalam surah Al-Mu'minun ayat 93, 94 dan 98. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 93, 94, terus sambung sampai ke ayat 98. Doa, doa apa? Doa berkaitan dengan apa? Siapa yang panjat doa tu? Mari kita tengok sama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa inna ala an nurya, wa inna ala an nuryaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin, wa a'udhu bika rabbi an yakhdurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 93 sampai ayat 98. Katakan, ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan perbuatan yang baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Nama kita tengok tafsiran ayat ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tercatat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 93 sampai 98. Siapa yang disebutkan oleh Allah membaca doa ini? Ayat ini merupakan perkataan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini manakala pembalasan azab yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang dia buat benda yang nak mengundang murka dan bala Allah mai dekat dia. Dan dia pun duduk dalam kalangan kita. Tadi dalam kereta tengok ada satu syarikat kasut yang sangat masyhur yang kita semua pekat-pekat duk pakai, anak-anak kita pekat-pekat duk pakai. Dia buat keluar satu kasut yang warna dia, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, warna pelangi. Ha, jadi kita faham, dia buat satu program ataupun satu manifestasi menyokong kepada satu pihak yang nama dia LGBT ni.
Ustaz Jumaat. Ini penzahiran, penzahiran. Kalau tuan-tuan biasa dengan Netflix, nah, Ustaz Ismail Muhammad. Kalau tuan-tuan perasan, movie-movie yang ada sekarang ni, dia mula menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan LGBT ni. Daripada movie-movie yang besar-besar, hatta sampai movie-movie yang kecil-kecil, sampai yang terbaru ni tuan-tuan, filem tentang Buzz Lightyear. Kita kenal Buzz Lightyear ni, Salih Azimat, to infinity and beyond. Ha, kita tahu. Kita tengok dulu cerita Allahumma Salih Azimah Ahmad, apa ni, Toy Story. Daripada Toy Story 1, 2, 3, 4, kita tengok semua. Sebab kita suka kan, Salih Azimat. Nah, tuan-tuan, to infinity and beyond. Salah seorang dan salah satu pada karakter Toy Story tu. Kan, Allahumma Salih Azimat, tuan-tuan. Jadi, subhanallah, Salih Azimah Ahmad, yang terbaru Toy Story, yang terbaru ni, dia buat cerita tentang Buzz Lightyear ni siapa yang akhirnya jadi karakter, jadi kartun tu, jadi jadi mainan yang dimiliki oleh Allahumma Sayyidat tu, apa ni tu. Jadi tuan-tuan, dan dalam tu ada unsur-unsur LGBT. Ada cium di antara lelaki sama-sama lelaki. Tuan-tuan, dan akhirnya, dan mereka kata apa? Selepas daripada ni, memang program-program mereka ialah mereka nak expose, nak memperbanyakkan benda-benda yang macam ni supaya supaya dia diterima dalam masyarakat. Ini doktrin-doktrin halus tuan-tuan yang masuk dalam masyarakat. Tuan-tuan perasan dulu-dulu kita nak tengok-tengok orang bercium dalam TV ni, tuan-tuan tak ada lah. Kalau ada idegan sikit nak main pat-pat tu, dia akan potong, dia akan potong. Lah ni dah jadi satu kebiasaan, tak ada benda dah nak tengok. Anak-anak kita tengok lagu tu je, tak ada masalah apa dah kali. Tuan-tuan maksimat, dan dia mula nak bawa masuk racun-racun LGBT ni dalam dalam movie-movie yang ditonton oleh anak-anak kita yang kecil. Dia panggil nak menormalisasikan benda tersebut. Satu hari, walaupun dalam keadaan kita protes-protes, satu hari kita akan terima dia duduk dalam masyarakat. Kita dipaksa untuk terima dia satu benda yang normal dalam masyarakat. Tuan-tuan nak ke jadi macam tu? Kita tak mau jadi macam tu. Pasal apa? Pasal dia mengundang bala. Perbuatan-perbuatan macam tu mengundang bala. Bila orang nak minum arak dalam masyarakat, minum secara terbuka, kita protes. Kita tak setuju. Pasal apa kita tak setuju? Mereka nak minum arak, ikut suka mereka. Mereka nak minum arak, itu hak mereka. Mereka, Ustaz Ismail, tak ada masalah dalam budaya mereka kan? Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah kat mereka, tapi ada masalah kat kita. Pasal apa? Pasal 15 perkara yang mengundang bala, salah satunya ialah apabila arak diminum secara terbuka. Faham tuan-tuan pasal macam mana? Pasal apa yang kita protes sangat? Pasal apa yang kita tak mau sangat? Sebab kalau Allah turun bala, bukan turun dekat mereka saja. Semua kita sekali dengan orang baik, dengan orang saleh, dengan orang yang taat pada Allah, orang yang semua orang akan kena, tak kira siapa, bila Allah turun bala. Nabi SAW cerita kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kelompok orang yang mereka nak pi meruntuhkan Kaabah, lalu Allah telan mereka dalam tanah. Lalu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, bukankah dalam kelompok mereka tu, dalam highway tu, dalam perjalanan tu, ada orang yang nak balik rumah dia, ada orang yang nak buat kerja dia, ada orang yang bukan nak pi runtuhkan Kaabah tu, mereka pun terkena bala. Ya, Nabi kata mereka pun terkena bala sekali. Lalu nanti mereka akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka masing-masing. Bila kena-kena, rosak-rosak, ancong-ancong, azab-azab, kena. Tapi nanti bangkit, oh, orang ni bukan nak pergi tu, orang ni dia nak pergi balik rumah dia, dia selamat. Orang ni takkan dia azab. Tapi dekat dunia kena tak? Kena. Kena. Maka ayat ni, Allahumma salli ala Muhammad, diperintahkan kepada Nabi SAW untuk baca ayat ni. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan azab yang diancamkan kepada mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, menyatakan bahawa jika engkau ingin menyiksa mereka sedangkan aku menyaksikan hal tersebut, maka subhanallah, janganlah engkau jadikan diri aku ni duduk di kalangan mereka. Jangan bagi aku duduk sekali dengan mereka. Allahumma sayyidat tuan-tuan, takut kita lah ni. Saya risau tuan-tuan. Kita ni tak habis-habis duk balah orang. Kita duk berhadapan dengan masalah-masalah jarum-jarum barat yang duk masuk, jarum-jarum yang boleh merosakkan akidah kita.
Kita tak habis dengan yang tu, kita duduk balang sama-sama kita lagi. Sampai di kalangan kita yang sanggup sangat, di kalangan kita yang sanggup untuk Ustaz Ismail, apa, menyesatkan ahlul qiblah, orang yang menghadap ibadat sama dengan kita, orang yang sembahyang sama dengan kita, sampai sanggup nak cari jalan untuk kata dia sesat. Ha, ni. Sungguh-sungguh tuan-tuan, saya duk tengok tiga hari, saya sangat risau dan saya sangat gelisah. Tapi apa yang kita boleh buat? Tidak maksudnya, apa yang kita boleh buat? Kita, sampai seorang ulama dia kata apa, kalau ada orang yang nampak kata dia buat benda yang salah, aku nak cari ada tak tanda dia buat tu, dia ada tak tanda dalam hidup dia yang dia buat, dia menunjukkan yang dia beriman supaya aku boleh kata dia beriman. Nampak tengok dia buat benda tak elok, tengok ada tak kukuk dia semayang ke, kukuk dia puasa ke, kukuk dia apa ke, yang menunjukkan kata dia beriman supaya aku boleh kata, oh orang ni orang beriman. Kita pula jadi lagu mana? Tengok tu semayang kali kita, buat ibadat kali kita, buat apa semua, tengok ada tak dia buat benda yang tak betul supaya aku boleh kata dia ni sesat. Faham tak? Kita cari apa ni? Kita seolah macam nak abang kata apa, ya Allah mailah hantar bala kat kami, ya Allah mailah hantar bala kat kami ni. Seolah macam ni kami mailah hantar, macam duk minta-minta macam tu. Padahal tuan-tuan sekalian, subhanallah, kita kalau Allah turunkan azab hatta kepada siapa sekalipun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita terkena sekali, maka kita juga akan turut merasakan azab tu. Adakah azab ni satu yang sedap? Tak. Adakah azab ni satu yang baik? Tak. Kita Allah uji sikit, kita pun kita tak mampu nak tahan. Tak? Allah uji sikit dengan orang kata kita, kita tak sabar dah. Orang uji sikit dengan sakit, kita duduk meratus macam-macam dah. Allah uji kita dengan ujian sikit, orang pelari duit kita, orang buat apa, orang tipu kita, dah macam-macam dah kita ni tuan-tuan. Dah tak boleh nak berdiri dah. Bayangkan kalau Allah timpakan azab. Allah bagi gempa bumi kita ke, Allah bagi runtuh bangunan yang menimpa anak-anak isteri kita, Allah bagi penyakit wabak yang kita duduk dalam keadaan yang sangat dahsyat dah. Allah buat macam mana azab orang dulu-dulu yang turun mai api daripada langit kan, limpa ombak yang Allah angkat bumi ni terbalik kan. Azab, benda azab kita tak mahu, kita tak mahu. Duduk tengok sahabat-sahabat kita duduk luar negara tu yang duduk berhadapan dengan perang yang tak habis-habis. Saya tengok video-video tu, suruh duduk, duduk dia ambil pisau, dia semelih berak-berak-berak-berak. Ya Allah, azab lah, Masya Allah. Yang kawan duduk sebelah ni ni, duduk tengok kawan sebelah dia dah kena semelih, duduk nampak-nampak depan biji mata dia, yang sagi dia pula nak kena. Tuan-tuan mau ke situasi-situasi macam tu? Kita tak mau, kita takut. Sebab tu kalau ada orang buat maksiat depan kita, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu munkaran fayughayyiru bi yadihi. Kamu nampak benda maksiat depan mata kamu, cegah dia dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisan, tak mampu nak cegah dengan tangan, pi nasihat. Tak mampu nasihat, pi cari orang yang boleh nasihat. Pi cari orang yang boleh ambil tindakan. Pasal apa? Bukan pasal kita benci dekat dia tu, pasal kita tak mau maksiat tu bermaharajalela, takut sekali dengan murka Allah, Allah turun bala bukan sekat dia, semua orang kena. Anak-anak kita yang tak bersalah pun kena sekali. Faham kan? Sebab kita takkan mampu untuk, takkan sanggup untuk berhadapan dengan azab yang Allah turunkan tu. Maka Allah, Nabi SAW apa? Allah pesan dekat Nabi, ya Allah, jangan engkau jadikan aku duduk berada di antara mereka. Perihal sama dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi yang menilainya sahih, iaitu wa idza aratta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun aw kama qala. Dalam sebuah hadis menyebutkan, apabila engkau hendak menimpakan fitnah, yakni ujian, kepada satu kaum, maka wafatkanlah aku menghadap kepadamu dalam keadaan tidak terfitnah. Satu doa yang disebutkan dalam hadis, minta kalau Allah nak timpa ujian pada satu kaum, minta kita ni selamat. Biar kalau nak, kalau mati pun mati dalam keadaan kita tak kena dengan fitnah tu. Mana maksudnya?
Ramai fitnah-fitnah besar ni, ini baru kita duk cerita dua tiga benda. Kalau muncul Imam Mahdi ni macam mana? Kalau munculnya Dajjal ni, tuan-tuan baca tak kisah waktu bila muncul Imam Mahdi? Kita duk tak sabar bila nak muncul Imam Mahdi ni, bila tak muncul Imam Mahdi ni. Kan? Baru pakat-pakat pergi tengok cerita Mak Kilau, balik semangat ni. Fak ni, oh bubur tengkolok berkamir ni, pakai tengkolok pergi tengok wayang tuan-tuan sekalian. Orang belakang terjenuh mengelak pasal apa, terlindung dengan tu tengkolok tu. Oh, balik semangat ni. Sorry, semangat. Kalau dulu ni Mak Kilau berjuang untuk mempertahankan negara ni, sanggup berkorban apa saja ni, sanggup apa sebagainya, kami nanti bila muncul Imam Mahdi, kami akan bersama dengan Imam Mahdi. Seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok bila panggil mayang subuh, kah lena ni. Ni. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak yang kita excited sangat nak menunggu kemunculan Imam Mahdi? Ingat, bila Imam Mahdi muncul saja nanti kita akan bergabung dan kita akan berhadapan dengan satu peperangan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita nanti terlibat dan duduk bersama dengan Imam Mahdi ni, kita duduk bersama dengan tentera Imam Mahdi ni, kita akan berhadapan dengan tentera daripada Allahumma salli ala Muhammad, yang Nabi SAW sebut orang-orang kuning ni ataupun orang-orang Rom ni, yang jumlah dia jumlah tentera terbesar dalam dunia yang tak pernah dilihat dalam sejarah. Dan bila berlaku peperangan ini tuan-tuan, subhanallah, orang yang ikut tentera Imam Mahdi pun akan terpecah kepada tiga kelompok. Yang tinggal harta ni, yang tinggal rumah ni, yang tinggal semua ni, ni yang duduk Putrajaya ni, tinggal pergi ikut Imam Mahdi tu, yang dia excited sangat nak ni. Kenapa? Kalau betul-betul muncul Imam Mahdi dah, kena tinggal ni semua ni, tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal apa, pergi. Ataituhum walau habuan ala salj, datangilah dia walau terpaksa merangkak atas salji, dia kata. Kalau betul dia muncul ni, tuan-tuan kena pergi. Pi, sanggup tak nak pi? Ustaz, kereta, instrument siapa nak bayar, Ustaz? Ni anak sekolah siapa nak hantar, Ustaz? Dia nak agak-agak lah perkataan-perkataan tu, nanti dia nak keluar. Ni saya ni bukan saya tak mau pi masjid, Ustaz. Ni anak sekolah pagi-pagi siapa nak hantar kalau saya tak hantar? Waktu tu Imam Mahdi main tu, kena pi ni. Ni anak saya sekolah siapa nak hantar ni? Ni instrument kereta, Ustaz sembang boleh lah. Ni kereta saya siapa nak bayar 800 sebulan ni? Kalau saya pi ni siapa nak bayar ni? Tuan-tuan, kalau tinggal semua, tinggal lillahi ta'ala, pi berjihad, duduk bersama Imam Mahdi, pi perang dah dengan Imam Mahdi, tuan-tuan. Waktu tu tiga kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang lari daripada perang tersebut, ada di kalangan mereka yang murtad meninggalkan Islam. Ni cerita bukan tak pi lagi. Yang tak pi ni mak out dah ni. Ni yang dah pi dah ni, yang duduk bersama, murtad. Mereka lari daripada perang dan Allah tak akan mengampunkan mereka. Tuan-tuan baca dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kelompok kedua, kelompok yang mati syahid. Allah terima perjuangan mereka ni. Mereka mati syahid. Kelompok ketiga, kelompok yang diberikan kemenangan. Tinggal sikit. Tinggal sikit ya kelompok ni. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ujian lah, la. Kalau Allah bagi ujian-ujian macam ni, kita ni mampu dah nak bertahan dengan dia. Tu baru Imam Mahdi lah. Ni belum muncul Dajjal lagi. Dajjal dia main lepas tu. Ujian dahsyat lebih, ujian Dajjal lebih dahsyat lagi daripada ujian Imam Mahdi. Waktu berlaku, waktu kita duduk bersama Imam Mahdi. Dan selamat. 100 orang yang terlibat dalam peperangan, seorang aja yang selamat. Semua orang duk harap dia seorang. Dahsyatnya perang tersebut sampai burung terbang ke atas pun terkena dengan impak perang, burung pun akan jatuh. Dahsyatnya peperangan tersebut yang berlaku 4 hari 4 malam. Dan masalah Zain Muhammad, agak-agaknya kita ni waktu tu ujian tu sanggup dah untuk berhadapan dengan ujian tu. Dan di Ukraine ni, hari tu waktu berlaku perang dengan Rusia, apa yang Perdana Menteri Ukraine beritahu? Perintahkan semua orang rakyat dia untuk keluar perang. Keluar perang. Kita na'udzubillah min dzalik lah. Kalaulah berlaku perang tempat kita, tiba-tiba perintah semua yang lelaki-lelaki ni keluar pula perang, keluar perang. Agak-agak lagu mana kita nak? Okey. Agak-agak kita ni lagu mana? Nak keluar tak ni? Fitnah. Sehingga kan kalau nanti munculnya Dajjal, apa yang nak kita buat? Maka ada satu doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, yang Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, yang Imam Tirmizi sendiri menilainya sahih. Satu doa yang dipanjatkan, wa idza aratta biqaumin fitnatan
fatawaffani ilaika ghaira maftun. Dan kalau engkau hendak menimpakan fitnah kepada satu kaum, ujian kepada satu kaum, maka wafatkanlah kami menghadap kepadamu dalam keadaan kami tak terkena fitnah itu. Allahumma sayyidin. Dan Allah menyambung dalam surah berikut, dalam ayat berikutnya, wa inna ala an nuryaka ma na'iduhum laqadirun. Surah Al-Mu'minun 95. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepada kamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, yaitu seandainya kami menghendaki Allah, seandainya Allah menghendaki, tentulah Allah dapat memperlihatkan kepada kamu azab, pembalasan dan malapetaka yang akan menimpa orang-orang musyrik tersebut. Boleh ya? Orang yang buat khianat dekat kamu, wahai Muhammad, orang yang tak mau dengar kamu, orang yang nak merosakkan kamu, buat fitnah macam-macam dekat kamu, cari jalan untuk membunuh kamu, boleh saja Allah nak turun azab, kamu nampak depan mata-mata kamu. Orang buat macam-macam. Kita ni dalam hidup kita ni, tuan-tuan, macam-macam. Bukan semua orang suka apa kita buat. Tak percaya, tanya AJK seorang. Buatlah susun program. Awak orang ingat orang suka semua kita susun program. Nah, duk cuci surau kat depan tu apa semua ni, mai awal balik-balik kerja, mandi pi duk cuci surau, sapu-sapu sampah. Ada orang lalu kat depan, tengok dia duk cuci sampah, tahu dia kata apa? Allah tu baru aja tu nak tunjuk kat orang, kata dia bagus sangat. Tadi lalu pula seorang lagi, tu dosa banyak sangat lah tu, tu nak pi hapus dosa. Ada je orang nak kata kita tak. Betul ni? Kita mai susun, panggil ustaz, mai ceramah apa semua. Dia kata apa? Penatlah orang-orang duk suruh mai tiap-tiap hari, tiap-tiap hari orang mengaji. Awak duk sibuk. Awak orang ingat tak ada kerja lain kan? Duk kena pergi masjid saja. Bila tak pergi masjid, mereka kata, kita pun buatlah jarang-jarang sikit, bagi ada lapang-lapang sikit. Mereka kata juga, ni lah masjid, tak kerti nak urus. Duk bagi masjid-masjid kosong, masjid ni bukan tunggu orang main semayang saja. Kenalah isi program-program juga. Kita pun sampai nak pening, tak tahu nak buat lagu mana. Ha ni, tuan-tuan Ustaz Ismail. Tuan-tuan, bukan semua orang suka. Tambah-tambah kalau tuan-tuan nak pergi buat amar makruh nahi mungkar, lagi orang tak suka. Ha nak semayang, hampir semayang sudahlah. Duk sibuk orang tak semayang, siapa suruh? Hampir nak pergi masjid, berpilah. Itu sibuk orang nak tengok TV pasal apa? Ada tak orang kata begitu? Ada tak? Tak ada lah. Kau orang suka. Kata Imam Habib Allah Haddad dalam kitabnya Nasihat Agama Ustaz Ismail, dia kata apa? Kalau kita buat amar makruh nahi mungkar, lalu semua orang suka kat kita, itu menunjukkan ada benda yang tak kena dengan amar makruh kita tu. Sebab sifat kepada amar makruh nahi mungkar ni, orang tak suka. Orang suka. Faham tak? Maka tuan-tuan, ada macam-macam orang buat kat kita. Ada orang nak buat khianat, ada orang nak buat ni, ada orang menzahirkan kekhianatan dia, ada orang nak menjatuhkan kita, ada orang nak merosakkan kita, ada orang buat macam-macam jahat dekat kita. Ingat, tuan-tuan stand, berdiri atas benda baik. Tuan-tuan berdiri atas benda baik, tuan-tuan nak buat kebaikan, bukan pada diri sendiri saja, kepada masyarakat. Kalau tak mampu tu masyarakat, paling tidak pada diri, aku nak jadi orang baik. Selagi kita nak buat benda baik, tuan-tuan, ancaman akan mai kiri dan kanan. Tuan-tuan, dulu waktu kita duduk dalam maksiat, dulu kita duduk buat benda-benda maksiat, kawan punya ramai. Waktu kita duduk buat benda maksiat dulu, kawan-kawan punya ramai. Lepas kita mula beralih baik, beralih nak jadi baik, tuan-tuan tengok, kawan ni tinggal, kawan ni tinggal, kawan ni unfriend, kawan ni kick dalam grup. Kita duduk merajuk seorang-seorang. Kalau takat tu tak apa lagi, tuan-tuan. Ustaz, dulu waktu saya duduk jahat-jahat, nakal-nakal tu, ustaz, kawan-kawan ramai, ustaz, mereka semua sokong saya, duduk support saya. Lah ni lepas saya beralih nak jadi baik, ustaz, ustaz tahu tak, orang fitnah saya, orang kata kat saya. Saya tak pernah duduk terbayang orang nak ungkit balik benda apa yang saya buat dulu. Saya malu, ustaz. Jadi tak benda lagu tu, tuan-tuan? Tu faham ke tak faham saya cerita apa ni? Kita lalu benda yang macam ni sampai ada yang give up. Kita kalau payah-payah macam ni, susah-susah macam ni, baik saya jadi macam orang jahat dulu. Saya duduk lebih seronok, lebih happy. Lah ni orang kata macam-macam. Saya duduk dalam susah, saya diuji dengan perniagaan saya, saya diuji dengan pendapatan saya. Mak ayah saya kata kat saya, orang kampung saya benci kat saya. Padahal saya nak jadi baik, ustaz. Ingat, benda ni akan berlaku. Benda ni akan berlaku. Itu sunnatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok para nabi, para rasul lagi diuji dengan ujian lagi berat. Itu kata almarhum Ustaz Fadli Ahmad yang mengislamkan ratusan orang tu kan.
Dia kata, salat jemaah dia kata, kalau memilih untuk jadi tukang jahit, bersiaplah untuk berhadapan dengan tajamnya jarum. Kenalah jarum tu luka lah. Betul saya duk komplain lah. Kan? Saya jadi tukang jahit, duk kena jarum. Memang dah pilih jalan tu, memanglah kena jarum. Kalau memilih untuk berdakwah, bersiaplah untuk diuji. Kalau memilih untuk duk jalan agama, siaplah untuk diuji. Sebab tu sunnah dah. Kalau kita nak pergi daripada Putrajaya ni, daripada Ustaz, tentu akan berjumpa dengan apa ni, Salih Al-Azim Muhammad Rawang, tentu akan jumpa dengan Ipoh, jumpa dengan Sungai Perak, jumpa dengan, itulah arah dia. Kalau pergi jumpa ni, tiba-tiba jumpa apa ni, jumpa Simpang 4, jumpa apa ni, Salih Al-Azim apa ni, Ayat Kroh, jumpa apa semua, itulah salah jalan. Faham tak ni? Bila kita milih untuk jadi baik, memilih untuk duduk jalan agama, maka sunnah-sunnah ujian ni akan main kat kita. Orang kata kat kita, orang fitnah kita, orang ungkit keaiban-keaiban, orang korek keaiban-keaiban dalam hidup kita yang kita buat dulu, kita tak pernah duduk sangka. Orang kata, orang kata. Ujian antara yang duduk main tuan-tuan sekalian, ialah daripada orang-orang yang dekat ni. Mula-mula orang jauh. Mula-mula orang jauh. Orang yang tak kenal kita sangat. Kata kat kita. Sampai orang kata apa? Hang tak kenal dia, aku lebih kenal dia. Hang tak sedut kata apa-apa kat dia. Orang tak kenal kita, tu ujian peringkat pertama. Peringkat yang lebih dahsyat ialah orang yang kenal dengan kita. Orang yang kenal kita, kita lebih terasa. Hang kawan dengan aku lama dah, sampai hati hang buat kat aku macam ni. Lagi kita terasa. Orang yang tak kenal kita tak terasa sangat. Mai peringkat lebih teruk, ujian daripada ahli keluarga kita sendiri. Lagi kita terasa, bukan orang lain, abang kita kadang-kadang, bukan orang lain, adik kita, bukan orang lain, pak menakan kita, mak menakan kita, anak saudara kita, orang-orang yang dekat kita, lagi kita terasa. Ujian akan main. Salih Al-Zaman. Ujian keuangan ni akan main. Bila kita memilih untuk duduk di jalan agama. Tapi ingat, macam mana Allah tunjuk dekat kita dalam ayat yang berikutnya. Bila orang buat tak elok kat kita, orang fitnah kita, orang maki kita, orang keji kita, orang umpat kita, orang buka aib kita, ingat Allah pesan dekat kita apa? Surah Al-Mu'minun ayat 96. Idfa billati hiya ahsanus sayyiat. Allah kata apa? Balaslah, tolaklah perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada kamu dengan yang lebih baik. Ini sifat kita. Ingat saya sebut awal tadi ni, berdiri atas jalan benar ni. Kita berdiri atas jalan agama ni. Ujian mai, ujian mai. Orang kata, orang fitnah, orang buat macam-macam kat kita. Idfa' biya. Idfa' billati ya ahsan. Balas dengan benda baik. Dia buat benda buruk kita, balas dengan benda baik. Kalau kita balas dengan benda buruk, kita sama macam dia. Dah, kahang kata hang nak jadi orang baik. Orang kata kahang. Kata, awak hang ingat hang seorang je boleh kata kat aku. Awak ingat aku tak boleh kata kat hang. Ingat buah hang seorang aje hang tahu. Buah aku hang tak tahu lagi. Ha gitu. Kalau macam tu keadaannya, kita sama aje macam dia. Yang hang kata hang ini baik tu tahu mana? Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan kebaikan. Betul kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Tidak ada hukuman yang lebih baik kepada orang yang melakukan kezaliman kepada kamu melainkan dengan membalas dengan kebaikan. Tu hukuman paling power sekali. Tengok tak? Ha, orang buat jahat kita, kita balas balik jahat. Standard lah tuan-tuan. Tu bukan benda biasa, tu bukan benda rare. Rare ni apa? Bila orang balas, orang buat buruk kita, kita balas dengan kebaikan dia. Yang ni baru rare. Tengok tak? Nah? Tapi boleh buat tak? Tengok Allah kata apa. Salih Al-Syaikh Muhammad. Allah SWT, hal yang sama dengan apa yang diungkapkan dalam ayat lain. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 34-35. Allah cerita dalam ayat ini, kesan daripada orang buat jahat kat kita, kita balas dengan baik. Apa kesan dia? Idfa' billati hiya ahsan fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddun adhim. Tuan-tuan tengok Allah SWT, Allah cerita betul-betul punya kita berasa. Allah kata, balaslah kejahatan mereka itu dengan yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang
antaramu dan antara dia ada permusuhan, maka seolah-olah akan menjadi teman yang sangat setia. Tuan-tuan tengok kesan dia apa? Bila orang buat tak baik kita, kita balas balik dengan kebaikan, Allah kata, dia ni akan berubah daripada musuh kepada teman yang baik. Try lah tak percaya. Paling tidak dia termalu kat kita. Dia termalu kita. Kalaulah dia buat satu benda yang sangat buruk kat kita, tiba-tiba kita boleh balas balik dengan kebaikan, dan dia terselamat daripada kesan daripada apa yang dia buat tu, sepatutnya dia kena hukum ke, dia kena apa, disebabkan kita maafkan dia ke, kita balas balik yang kebaikan. Tahu tak, kalau orang nak buat khianat balik kat kita, antara orang yang akan pertahankan kita ialah dia. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia ni, hang jangan duk sentuh dia. Hantar dah dulu, aku buat apa kat dia, hantar dia balas balik dengan apa kat aku, dia buat baik dengan aku, hantar. Jangan buat tak baik ke dia. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan sekalian. Dialah akan jadi orang yang akan kuat mempertahankan kita. Allahumma salli jemaat. Dan tuan-tuan, Allahumma salli jemaat. Cumanya Allah sebut apa? Allah sebut dalam ayat ni. Allah kata salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata macam, susahlah ustaz. Susah nak buat lagu tu. Paling tidak kita diam je. Diam. Hang, macam mana dia buat apa kat hang tu? Biar dia. Tapi lah hati ni Allah. Tapi kalau boleh, waktu dia susah, kita pergi tolong dia setelah. Dia buat jahat kita. Dia susah, kita orang paling awal sekali pergi tolong. Kita, pelik orang ni. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh buat tak begitu? Ustaz, luka di tangan darahnya kelihatan ustaz. Luka di hati, siapa yang tahu? Kan? Dagang Pak Malau, dagang merempat, dagang hamba keluar habis cerita Pak Malau kan? Nak cerita dia punya sakit hati tu. Ustaz, saya maafkan dia boleh ustaz, tapi lah hati saya pedih ustaz, saya sakit ustaz. Saya boleh maafkan dia ustaz, tapi kalau saya nampak dia berjalan ustaz, saya kena koklin ustaz. Tu je, takat tu saya boleh buat ustaz. Nak balas balik doa, tak, saya tak balas. Saya harap saya jadi orang baik, tapi nak tengok muka dia saya tak boleh ustaz. Betul tak ni? Apa ni, faham ke tak faham aku buat cerita ni? Ni. Takat tu lah kot kita ni kira baik dah. Duk rasa ahli syurga, firdaus dah. Tapi yang lagi baik, bukan sakat dia duduk diam. Bukan takat lari. Dia tolong dengan kebaikan pula pada orang yang tu. Boleh buat tak? Oh, nampak gaya macam nak jawab tak jawab tu. Tahu tak pasal apa? Tahu pasal apa kita rasa berat? Tahu pasal apa kita berat? Allah kata lah ni, وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّذِينَ صَبَرُوا. Dan sifat itu tidak akan dianugerahkan melainkan kepada orang yang sabar. Yang tu yang tak ada kat kita sebenarnya. Kita tak ada yang tu. Kalau Allah bagi kita rasa sabarlah hati ni, hang buat pilih apa kat aku, tak apa eh. Subhanallah, balas balik dengan kebaikan kat orang tu. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad dalam ayat berikutnya, dalam Fusilat tu, illadina sabaru, melainkan orang yang sabar saja dalam menghadapi gangguan manusia, mereka membalasnya dengan kebaikan sekalipun manusia memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah kata lagi, siapa yang boleh buat macam tu? Anugerah sabar ni Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi. Nikmat Allah bagi. Orang sabar. Sabar. Buat pilih apa kat dia? Sabar. Orang buat tak elok, ya Allah, aku ni dosa banyak aku, Allah uji aku macam ni. Dosa banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dosa banyak. Dia bukan dia ni jahat, dia ni hati tak baik, ni hati busuk. Orang yang buat ni tak mengaji agama ni, orang pergi kuliah dia tak pergi, tu yang boleh buat korang macam ni. Ni ahli neraka ni, tunjuk kat orang tu kan. Tapi orang yang sabar ni korang ni adalah benda salah apa aku buat agaknya sampai Allah uji aku macam ni. Ada aku salah, aku kata kat orang ke, aku ambil harta orang ke, ada aku buat benda tak orang ke, aku sakitkan hati orang. Sebab tu Allah hantar dia untuk sakitkan hati dia. Maka apa dia buat? Dia muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia buat apa? Dia bagi balik kau. Bagi paling tidak, ya Allah, kau berilah hidayah pada dia, ya Allah.
Ya Allah, berilah kebaikan, kebaikan pada dia, ya Allah. Boleh tak tahu? Ya Allah, engkau hancur oleh dia Allah, engkau angkat bukit dia, mempuh atas kepala dia. Ha, itulah kita. Merapuklah, merapuklah neraka, ya Allah. Bagi neraka paling bawah kali ni, tak ada orang jahat macam ni. Kita, doa kita. Allah SWT. Allah, kau kurniakanlah hidayah, petunjuk kepada dia dengan sebaik-baik hidayah dan petunjuk. Kemah. Boleh doa begitu kira dahsyat. Ya Allah bagi apa? Sabar. Bukan sekadar Allah bagi sabar. Allah nak bagi dia satu benda. Allah kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Wa ma yulqaha illa dhu hadzun azim." Dan tidak dianugerahkan kepadanya melainkan dianugerahkan itu, kesabaran itu dan kebaikan itu melainkan kepada orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan yang besar. Dia akan dapat keuntungan dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, boleh tak? Boleh. Boleh dengar. Kat tu ya. Allah. Insya-Allah belajar kita dengar macam itulah kan. Bila kita dengar kita nak buat. Paling tidak kita tahu apa kita nak buat. Ada orang bila dia tak tahu apa dia buat, ikut suka apa dia nak buat. Betul kan? Lepas tu kita duduk tengok dalam media sosial ada orang dia membalas makian ya, membalas apa yang kena kat dia dengan dia balas balik makian tersebut dekat orang tu. Yang kita tahu lah, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tak hadam apa yang sepatutnya orang yang duduk atas kebenaran ini dia buat bila satu-satu ujian main dekat dia. Kata, saya nak jadi orang baik, saya orang nak jadi orang baik, saya nak masuk syurga, saya nak jadi orang saleh. Ingat, ingat benda tu, duduk sebut nak macam tu, dia akan main keliling kita. Ujian-ujian akan main. Saya terbaca satu kitab. Di antara ujian-ujian orang alim ialah isteri-isteri yang menyakitkan hati dia. Betul, alhamdulillah kita tak jadi orang alim, tak? Di antara ujian kepada orang alim ialah isteri-isteri yang menyakitkan hati dia. Allah SWT. Waktu tu Allah SWT kata, dan hati kata, Allah, kalau kita duduk posisi tu entah macam mana keadaan yang tanah. Dan Allah SWT. Sebab ambil posisi untuk duduk pada jalan Allah, ingat ujian akan main. Ujian akan main ni, sallallahu alaihi wasallam, apa kena buat? Bila kita beriman, kita tahu balasnya ialah dengan balasan kebaikan. Dan nak boleh mampu untuk membalas dengan balasan kebaikan tu, minta supaya Allah letaklah hati kita ni satu benda nama kesabaran. Dan endingnya Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kepada kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keuntungan yang sangat besar. Kata Imam Ibn Kathir ta'ala, maksudnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Habis tang tu kan ayat susunan boleh faham susunan ayat dari ini. Ada orang nak buat khianat. Bila orang nak buat khianat, dia mengundang bala. Bila mengundang bala, Nabi Allah ajak Nabi untuk minta apa? Minta jangan masuk dalam kelompok tersebut. Jangan aku menyaksikan apa semua. Jangan kalau nanti Allah uji turunkan dengan fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, jangan bagi kami ini duduk dalam fitnah tersebut. Matikan dulu sebelum kami terkena dengan fitnah tersebut. Minta-minta semua dijauh-jauh pada yang tu. Kalau orang buat tak elok juga, balas dengan kebaikan. Endingnya, tahu tak apa yang duk meracun kita untuk kita balas dengan kejahatan? Tahu tak apa yang duk racun dengan kita? Apa yang duk racun? Ujian mai yang buat kita jadi tak sabar. Ujian mai membuat kita memberontak, membuat kita tahu tak apa dia? Syaitan. Tak boleh. Yang keluar pada mulut kita, awak hang ingat hang seorang je boleh, ingat aku tak boleh ke? Hang seorang je boleh buat grup tok guru buang bar ni, aku boleh buat grup tu. Kan? Contoh, salah siapa tu? Awak hang seorang je boleh kata aku, awak tak boleh katakan. Awak hang seorang je tahu aib aku, awak aku tak tahu aib awak. Yang menyebabkan kita keluar perkataan tu, tahu pasal apa? Syaitan. Maka Allah ajak kita pada ayat yang berikutnya, pada surah Al-Mu'minun ayat 97 ni, Allah kata apa? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Lanjutan doa dia. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab yang ni yang perosak kita ni. Allah nak bagi pahala tu, tunggu nak bagi pahala ni. Ujian mailah suami kita buat panggil lagu ni. Nak kawan pejabat kita buat panggil lagu ni.
kawan kat dekat apa ni perkampung kita buat khianat kat kita macam ni, macam-macam tu beban. Ya Allah, wala wala, ya Allah, ya Allah. Oh, sabar 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 sabar. Allah nak bagi pahala banyak ni, Allah bagi banyak ni. Syaitan dia bisik, awan, sampai bila nak diam begini? Manusia ni ada tahap sabar ni, hang bisik. Kalau hang sebut pun hang tak salah. Sampai bila semua orang kata hang jahat, tengok dia buat kata. Hang kena pertahan yang kata hang betul. Hang kena cerita balik awak. Hang dia cerita hang buruk, dia tu pun buruk banyak. Kan syaitan nak bisik kita. Kita pun kata apa? Yes boss. Yes boss. Kita pun buat apa? Ustaz mula buat apa? Betul tak betul saya cerita ni? Hang tak mau mengaku buat kaya ni. Soleh-soleh. Tuan-tuan, maka Allah ajak kita minta perlindungan daripada hamazatis syayatin. Minta perlindungan daripada bisikan-bisikan syaitan-syaitan. Allah guna perkataan jama' atau syaitan ini. Banyak dengan syaitan ni. Syaitan ni ada dua jenis. Satu jin, satu manusia. Ha, iblis tu jin. Ha, kalau syaitan-syaitan ni, syaitan-syaitan ni daripada kalangan dua. Jin dan manusia. Yang man, syaitan ni, dia tugas dia untuk menjauhkan kita daripada rahmat kasih sayang Allah. Itu tugas dia. Muka dia bisik. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar memohon perlindungan kepadanya daripada bisikan syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak dapat ditipu dan tidak mahu mengikut kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam pembahasan ta'awuz, kami sebutkan bahawa Rasulullah sering mengucapkan doa berikut: A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim min hamazat min hamzahu wa nafkhahu wa nafsahu. Aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, daripada syaitan yang terkutuk, daripada godaan bisikan dan tiupannya. Dan kemudian Allah berfirman lagi, wa a'udzu bika min rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepada engkau ya Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku, iaitu dari dalam sesuatu daripada urusanku. Ha, sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tak mau, syaitan main dekat mengganggu urusan-urusan dalam kehidupan kita. Dan iaitu daripada sesuatu daripada urusanku, kerana situlah Nabi SAW memerintahkan agar selalu disebut nama Allah dalam permulaan semua urusan untuk mengusir syaitan, untuk jauhkan syaitan. Sama ada ketika nak makan, kita nak melakukan urusan-urusan dunia, minta supaya Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah sebab sikit daripada perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Pertemuan kita bulan hadapan insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke-39. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Surah Al-Mu'minun ayat 109. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat bagi kita semua. Dan salat semangat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah-fitnah yang duk jadi. Amin. Pada waktu ni saya nak pesan diri saya nak pesan kat tuan-tuan semua, kalau kita tak tahu, kita duk diam lagi baik. Nah, duk berbahas setiap hari dalam internet, dalam media sosial ni bukan bidang kita, kita duk diam-diam sudah. Nah, kita duk diam-diam sudah, kita komen lagi takut komen kita salah pasal kita bukan ahli dia. Maka saya nak cadang, daripada kita duk pi curah api itu bagi dia duk nyala lagi, lebih baik kita ambil pendekatan, kita doakan kebaikan-kebaikan supaya Allah tunjuk jalan kebaikan kepada semua orang, supaya kita semua duduk dalam keadaan kebaikan semua. Boleh kan? Elaklah kalau rasa macam geramnya aku, saya pun geram-geram kan, nak tulis-tulis tu kan. Duduk sabar-sabar. Kadang-kadang, ya Allah geramnya aku ni. tahan pilih saat-saat lagi. Kalau kita post satu benda lagi, ada kawan-kawan kat bawah pula, saya pergi tukang-tukang sambut pula. Ni kan, lepas tu bukan duduk bergaduh kat bawah tu, kita pula jadi tukang pencetus dia. Dan ni, tak apalah, sabar lah saat. Saya doa bagi Allah, bagi reda je. Tak sabar ni, dia nak reda. Tak sabar ni supaya bagi reda cepat-cepat. Kita dulu tuan-tuan, kita duduk dalam masyarakat kita ni semua berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kita berakidah dengan akidah Ustaz Ismail, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kita beramal dengan amalan-amalan kita dalam masyarakat kita. Tenang kan? Dan subhanallah, kalau ada
ada yang berpegang dengan fahaman-fahaman yang selain daripada fahaman kita dalam masyarakat kita ni, kita raikan pandangan tersebut tanpa kita Ustaz Syamad menyesatkan ke apa sebagainya. Selagi dia duduk pada khilaf bukan tak melayakkan kita untuk menyesatkan seseorang atas perkara-perkara yang khilaf. Saya harap tuan-tuan boleh faham lah. Nak cerita lebih-lebih pun susah juga. Cakap saja dah jauh susah juga. Cuma ada benda-benda kita boleh sabar-sabar, tahan-tahan. Doa-doa bagi Allah, bagi reda kan, supaya kita dapat kembali bersatu duduk pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta pun untuk masalah silap. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa ahlina siratika al-mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan wa arduqna tiba'ah wa arina batila batilan wa arduqna shinabah. Wa sallamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.